Kelurahan Cempaka Baru kembali melakukan penataan wilayah kawasan unggulan setelah sebelumnya penataan berada di RW 05. Kali ini penataan kawasan unggulan dilakukan di Jalan E4, RT 08, RW 09, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kepala Saksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Cempaka Baru, Rahmat Hidayat, menjelaskan, untuk di wilayah tersebut difokuskan kepada penghijauan sesuai indikator yang ada. Jadi titik beratnya adalah kita penghijauan, jadi sesuai indikator yang ada, jadi kita fokus beratnya ke penghijauan. Kemudian apa yang perlu ditata nih, kita ada mural, terus ada saluran dan jalan. Tapi titik berat di sini adalah dari mural edukasi yang dimana sebagian besar anak-anak main di sini kalau setiap sore. Jadi kita lebih fokusin kepada yang bertemakan edukasi, pendidikan, terus juga ada jungle, hutan, dan habitat laut yang ada di sebelah sana. Samping itu kita ada penataan vertical garden. Nah, vertical garden ini kita kolaborasi dengan Sudin Pertamanan dan Hutan Kota. Mereka sudah mengirimkan tanaman di mana kelurahan menyediakan pot, juga dari pertamanan menyediakan vertical garden dan juga dengan perangkat lainnya, tanaman-tanamannya. Di tempat yang sama, Ketua RT 08, Siti Saani, mengaku senang wilayahnya dipilih menjadi kawasan unggulan. Ia bersama warga siap mendukung kegiatan penataan ini. Pertama, saya cukup bersyukur ya, alhamdulillah ya, dijadikan wilayah saya sebagai salah satu kawasan unggulan. Itu buat saya apresiasi sekali. Jadi, dan yang paling penting buat saya, warga saya itu sangat mensupport kegiatan saya. Selain dari pihak kelurahan pastinya ya, yang penting warganya ini benar-benar apresiat. Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.